Wah, Mbak Aisyah belajar nulis, belajar megang, cara pegangnya, ya. Cara megang pensil. Wah, Mbak Aisyah udah pinter, teman-teman. Usianya 16 bulan. Udah mau belajar nulis, ye. Gimana megangnya? Megang pensil yang bener? Iya, belajar. Nulis apa, sayang? Oh, coretan. Iya, kena. Gak apa-apa. Mbak Aisyah belajar nulis, teman-teman. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ayo belajar nulis lagi yuk. Belajar nulis lagi. Cara megangnya, ya bener. Pinter loh, udah pinter cara megang pensil. Iya. Nulis, Mbak Aisyah. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Usiaku 16 bulan, udah bisa megang pensil. Kalau kalian gimana, teman-teman? Udah bisa megang pensil belum? Usia 16 bulan loh, Mbak Aisyah loh. Minum susu apa ya? Kok tambah pinter? Susu dan kau. Aku dan kau, suka dan kau, iya. Susu dan kau ya? Tapi bilangnya masih beke-beke-beke. Iya? Bilangnya yang betul. Gimana bilangnya? Bu. Bilangnya gimana? Bu. Dalam. Tuh, teman-teman. Alhamdulillah. Udah bisa cerewet. Udah bisa ngomong. Tapi ngomongnya belum jelas. Ya. Belajar nulis, pinter banget loh cara megang pensilnya. Gak usah deket-deket matanya. Iya. Ya Allah, deket banget. Yeay, besok belajar apa lagi ya? Besok coba belajar mewarnai ya. Mbak Aisyah mau? Nanti diajarin sama Mbak Zulfa ya, di sana ya. Belajar mewarnai, warna merah, warna kuning, warna hijau. Kalau daun warna hijau. Kalau rambut warna hitam. Ya. Dadah teman-teman. Gimana dadanya? Dadah. Tangannya gimana? Dadah teman-teman, gimana? Dadah. Dadah teman-teman. Muah. Muah. Yeay.